Ini yang mirip sama Iqbal, mirip banget kalau di TikTok. Iqbal. Bukan Nurani ya, Iqbal. Halo, permisi. Nama aku Etos Busku, aku kreator YouTube. Halo. Halo, boleh kenalan? Busku. Aku mau prank kalian boleh enggak? Tapi pranknya ngomong-ngomong boleh enggak? Share juga ya, boleh ya ini di YouTube. Ah, aku masukin. Halo guys, welcome back to my channel. Okay, di video kali ini aku mau gerbek. Aku udah tunggu 1.5 jam yang lalu, tapi itu orang belum turun juga. Aku nggak tahu juga kamarnya di mana. Di sini ada 3 kamar, 3 pintu. Yang mana? Nggak tahu kamarnya yang mana. Aku mau cari lagi, mungkin di atas. Begini. Dari sini. Woi. Gua grebek nih orangnya. Gua tungguin udah 1.5 jam loh. Enggak ada, gua grebek aja. Emang bisa naik ke atas lagi ya? Enggak, Bang. Hah? Ke atas ada 2. Apa ya? Mau naik sebentar, guys. Mau lihat. Hey. Wow, ternyata ada view-nya cuy, di atas. Wow, aku gak nyangka ternyata di atas gedung itu tuh ada view-nya yang sangat bagus sekali. Wow, amazing. Mantap sekali cuy. Wow, atas gedung ini ada view-nya yang super super indah. Oke cuy, kita mau turun lagi dan langsung mau OTW ke Cebeng. Oke, sampai ketemu nanti. Bye. Wah, halo guys. Kita udah di Kota Tua dan sekarang kita mau naik busway. Kenapa kita pilih busway? Karena busway murah meriah. Oke, vlog hari ini aku bersama Abang Herian dan kakak siapa kak? Kakak Tri. Putri, namanya kakak Putri. Dan ikuti keseruan kita hari ini. Kita lagi kita mau sampai di Monas. Oke guys, jadi dengan 3 detik kita udah di Monas. 1, 2, 3, go. Ketawa aja gue hari ini. Cuekin aja ya, gak usah diam, ngomong ya. Aneh ya. Halo guys, jadi kita udah nyampe ke wilayah Monas. Hari ini kita mau refreshing lah, libur kerja ya kan. Kita mau jalan-jalan. Oke. Inilah kegiatan aku hari ini di Monas. Hai. Kok malah gua yang di prank ya tadi kan. Gua mau nge-prank dia. Tapi kok gua yang di prank. Coba ya, ada seorang wanita di sampingku yang berparas cantik. Tolong deh jangan lupa. Hey. Hey Tayo. Gak respon, dia gak tahu ngerjain gue. Halo guys, jadi di Monas ini lagi ada acara JNE ulang tahun ke 28 tahun. Dan mereka punya acara, tapi acaranya tertutup buat khusus mereka semua. Dan kita mau ngintip acaranya dari sini. Kita suka ngintip. Kita mau ngintip pokoknya. Kita mau naik sini, terus ngintip. Ternyata dia cerdas ya punya acara.
tenda ini masuk ke karan ke sono, jadi kita gak jadi ngintip. Gak boleh. Itu baru ke sono, jadi waduh. Jadi gak jadi deh. Kayaknya udah di dalam, orang itu ngelakuin kagak apa kagak. Ini pinjemin baju ke sini. Ya makanya itu, pinjem baju. Oke guys, gak jadi ngintip soalnya tendanya dihadapin ke sono. Ternyata Jenny itu kalau punya acara masing-masing aja. Ya enggak, gak ngajak-ngajak buat umum, udah khusus buat karyawan-karyawan dia. Oke guys, next lagi ya. Wak. Oke. Ini aja teman aku. Oh, dia mau foto sama kamu, kira sama aku. Oh, ini tahu ya? Ini asli TikTok lo, terkenal lo dari Batam, asli. Belum dengar. Ada. Cari aja. Lihat aja tuh. Ini yang mirip sama Iqbal, mirip banget kalau di TikTok. Iqbal. Bukan Nurani ya, Iqbal. Oke, makasih ya. Aku Betas Musku. Betas Musku. Baris, Pak. Makasih ya, Bang. Yo. Kau lihat aku di sini menunggumu menanti akan kehadiran dirimu berkali-kali ku menghubungi kamu berharap kau dan aku cepat bertemu jujur aku tak sanggup bila kau jauh. Aku kreator YouTube, boleh kenalan enggak? Nama aku Wirtas Musku. Sibuk Wirtas Musku. Dan aku mau izin share juga ya, boleh ya ini di YouTube. Aku masuk YouTube. Mau promo Instagram juga boleh, aku masukin sini kali aja mau nambah-nambah follower. Udah ya, makasih ya Bu ya. Permisi. Makasih. Komen aja di video yang ini nanti. Ini upload mungkin besok. Makasih ya Bu. Bilang dulu. Apa? Enggak, bercanda. Aku mau melarikan diri. Sebenarnya aku malu banget guys ngelakuin ini di tempat umum, tapi aku gak punya pilihan lain. Aku harus mendapatkan kalian semua untuk follow aku. Mereka aku tinggalin, teman aku tinggalin di sana. Biarin aja dia. Sumpah aku malu banget guys. Oke, aku menunggu teman aku dulu. Kita udah jalan-jalannya, udah banyak banget yang aku lakuin di hari ini. Kalian bisa sudah lihat semua. Jadi terima kasih banyak buat kalian sudah ikutin aku. Jangan lupa juga kalian harus ikutin dia juga. Ini teman-teman aku. Dia TikToker, keren banget guys, keren. Oke, sekian. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Okay, bye.